بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita masih lagi dah hadis yang sama kan pada kuliah yang lepas kita tak habis lagi bincang hadis tu yes iaitu hadis daripada Muhammad bin Sabbah tu kan betul tak hadis Muhammad bin Sabbah kan kita baca sekali lagi hadis tu qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala babun akharu fi bayani sifatil wudu bab yang lain dalam menjelaskan sifat wudu قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن صباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا جمع kita jemahkan dulu daripada Muhammad bin Sabbah Abu Ja'far al-Baghdadi Khalid bin Abdullah daripada Amru bin Yahya bin Umarah daripada bapaknya daripada Abdullah bin Zaid. Pada kuliah yang lepas kita panjang kita bincang pasal Abdullah bin Zaid ni. Okay. Siapa nama ibu dia? Ummu Ammarah. Ummu Ammarah. Al-Ansari. Surah Al-Ansar. Wa kanat lahu suhbah. Dan dia ada sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Qala qila lah. Dikatakan kepadanya. Tawadda' lana wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang cakap dekat dia, wahai Abdullah, wuduk, tunjukkan kami wuduk Nabi SAW. Sebab kita sebut dalam kuliah lepas riwayat yang paling lengkap, antara yang lengkap sekali dalam meriwayatkan tentang hadis tentang wuduk Nabi SAW ialah pertama Uthman bin Affan, yang kedua Abdullah bin Zaid. Kita sebut ini Abdullah bin Zaid ni bukan Abdullah bin Zaid Ibnu Abdi Rabbah, bukan yang meriwayatkan tentang azan tu. Ni Allah bin Zaid yang lain. Faja'a bi'ina'in, maka dia minta dibawakan satu bekas air. Fa'akfa'a minha ala yadaih, dia pun tuangkan air kepada tangannya. Maksudnya sebelum dia masukkan air tu, tangan dia dalam air tu, dia basuh dulu kat luar. Kita bincang masalah ni kan, apa hukum ni, wajib ke sunat? Ha? Ha, tengok keadaan. Kalau baru bangun tidur, wajib. Kalau tak bangun tidur, tengok. Kalau tangan dia macam ni bersih tak apa, maka hukum dia sunat kita basuh dia. Kalau tidak, tak wajib. Dia sunat je. Tapi kalau tangan kita kotor ada najis, wajib. Fa ghasalahuma thalathan, dia basuhnya 3 kali. Memang 3 kali ni sunnah Nabi SAW. كان النبي حديث عائشة رضي الله عنها يعجبه التيمم في تناوله وترجله وتطهره وفي شأنه كله. Kata عائشة رضي الله عنها, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memulakan dengan kanan, في تناول, pada pakai kasut, وترجل, ketika bersikat, وتطهر, dan juga ketika bersuci. Wa fi sya'nihi kullihi, dan pada seluruh urusan Nabi yang baik, Nabi mulakan dengan kanan. Itu ulama Al-Syafi'iyah kata, para ulama kita sebut, apa saja benda yang baik dia bagi kanan, bagi barang kanan, silap buku tangan kanan, bagi makanan kanan, masuk kelas, kata, apa kaki mana masuk kelas, kaki kanan ke kiri, kanan tak ada, tak ada dalil umum tadi. Okey. Nah. So apa yang baik kita bagi kanan. Pakai beg, bawa beg kanan dulu. Dan bila dia mula dengan kanan, pakai, bila dia cabut dia dengan kiri. Okay. Kalau kita pakai kasut, nak buka kasut, kaki kiri dulu.
baru ke kanan. Dia buka stokin, buka kiri dulu, baru kanan. Buka baju, kiri dulu, baru kanan. Bila pakai, kanan dulu, baru kiri. Thumma adkhala yadahu fastakhrajaha. Kemudian dia pun cedoklah tangan dia. Famadmada. Maka Nabi pun, maka dia pun berkumur. Berkumur. Apa maksud berkumur? Apa maksud kumur? Masuk air dalam mulut. Lepas tu kumur. Ya, apa maksud kumur tu? Kumur ni kalau ulama Syafi'i, kita fikir kata tahrikul ma, menjalankan air dalam mulut, gerak-gerakkan. Jadi kalau kita masuk, ah, itu tak ada lagi. Kita belum kumur. Macam anak saya yang kecil tu, kumur, masuk air tu pulak terus buang. Air tu bukan kumur. Kumur ni mesti masuk dan tahrik. Bawa namanya kumur, tahrik. Jalankan air dalam mulut. Wastansyaqa. Dan dia pun istinsyak, masukkan air dalam mulut dan hidung. Dan setengah riwayat wastansara. Dan dia pun hembus balik air itu. Okey, apa hukum kumur, masukkan air dalam hidung dan juga hembuskan keluar balik? Apa hukum dia? Di sisi mazhab Syafi'i, sunat. Namun sebagian para ulama memandangnya adalah wajib. Sebab Nabi SAW tak pernah sekali pun meninggalkan kumur. Dan juga sebab kumur dan masuk dalam hidung ni termasuk dalam perintah Allah dalam Al-Quran, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, basuhlah wajah kamu. Cuma ulama Syafi'i dia ada alasan juga. Dia bagi alasan dari segi bahasa. Dua alasan. Alasan pertama dia kata tak wajib sebab dalam Quran tak sebut pun hidung dengan mulut. Ulama lain kata tak. Bukankah hidung dan mulut tu dalam muka? Jadi termasuk juga dalam perintah Allah, basuhlah muka kamu. Ulama Syafi'i dia jawab balik, dia kata tak, muka tu apa yang zahir, yang nampak di luar. Dalam lubang hidung, dia bukan yang nampak di luar. Dalam mulut, dia tak nampak luar. Jadi kalau kita tunjukkan wajah kamu, adakah kita kena buat? So kalau kamu, kalau kamu kata wajah tu apa yang dalam hidung dan dalam mulut juga, maka wajib. Itu ulama Syafi'i sebut. Ini sebut dalam kitab Al-Majmu'. Cuma jiwa saya rasa lebih tenang kata pendapat tu wajib. Sebab pertama, tak pernah Nabi tinggalkan walau sekali. Okey. Sekurang-kurangnya kalau sunat, mesti sekurang-kurangnya ada satu hadis yang Nabi tinggalkan sekali supaya nak menunjukkan bahawa benda tu sunat. Macam dalam bab apa? Dalam bab menghadap kiblat dan membelakangkan kiblat ketika kita buang air kecil kan. Asal Nabi kata jangan. Kan? Wala tastadbiru wala wala kata Usman Al-Farisi, Nabi SAW melarang kita untuk menghadap ke kiblat dan membelakangkan kiblat. Tapi rupa-rupa ada hadis Ibnu Umar, satu hari dia kata in taqaitu, aku sedang panjat rumah siapa, rumah kakak dia, siapa kakak dia, Afsah lah, Abdullah bin Umar, kakak dia Afsah. Dia nak betulkan bumbung dengan rumah kakak dia, wallahu alam. Sekali tengok Nabi dalam toilet, bukan sengaja nak mengintai, bukan sengaja nak skodeng, bukan. Ternampak Nabi bila buang air kecil membelakangkan kiblat. Jadi kat situ menunjukkan bahawa larangan ni bukan larangannya haram, ini larangannya makruh. Ataupun dia, ataupun perbincangan lain, iaitu dia kalau dalam bangunan okey, dalam tempat tertutup tak apa, yang dilarang tu ialah tempat terbuka. Jadi nampak tak, ada mesti ada satu hadis yang menunjukkan bahawa macam tu. Sujud tilawah pernah berlaku, Nabi SAW tak sujud tilawah. Jadi ketika itu diketahui bahawa sujud tilawah tu adalah hukumnya sunat. So apa maksud sunat? Apa maksud sunat? Iaitu dia adalah perintah syarak, namun perintah yang tidak tegas. Ada perintah tak? Ada perintah, tapi perintah yang tidak tegas dan tidak lazim, tak tegas. Dan bila kesannya, bila dia buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa. Namun kalau sengaja tinggalkan selalu, maka dia apa? Dicela. Kalau selalu tinggalkan, sengaja tinggalkan sunnah, selalu pula tu, dia dicela. Nah, jadi kesimpulannya, kumur
masuk air dalam hidung dan menghembusnya ini adalah wajib. Imam Syafi'i kata sunnah. Okey. Dan bila masuk air dalam hidung, macam mana cara dia? Kita bincang ada dua, ada banyak cara. Pertama, macam ni, dua-dua sekali. Satu lagi, satu tangan, dua-dua sekali. Satu lagi, dua tangan, mulut dulu, kemudian hidung. Mulut dulu, kemudian hidung. Ataupun satu tangan, mulut, kemudian hidung. Dah berapa cara dah? Tiga. Tiga ke empat? Empat lah. Empat. Satu cara lagi pula ialah pisah-pisahkan. Maksudnya enam kali ambil air lah. Tiga kali. Maksudnya enam kali ada cedok. Enam kali cedok. Mana paling afdal? Dua-dua sekali sedut. Dua-dua sekali hidung dengan mulut. Itu yang paling Allah riwayat saya Bukhari. Itu paling banyak riwayat, yang paling asah riwayat ni. Ataupun dengan satu tangan dua-dua sekali. Dan bila masuk air dalam hidung, kita kena masukkan dengan kuat. Kena sedut dengan kuat sampai sampai terasa sini. Bukan sini je ini bukan. Rasakan hadis Nabi SAW berkata, فَبَالِغُوا فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. Maka bersungguh-sungguhlah kamu sedut air dengan hidung kamu, kecuali kalau ketika kamu berpuasa. Nah, jadi kena sungguh-sungguh. Memanglah mula-mula sakit, lama-lama tak sakit lah. Dah biasa lagi tak sepenuh. Kan? Nak pula kalau kat rasa hidung ni Allah tak selesa, tak clear. Terutama sekali bila kita kat negara Arab, kering, panas, sikit nak masuk air dalam hidung, sikit masuk air dalam hidung. Yang kedua, yang sikit-sikit ni dia tak mencapai maksud dia. Nabi kata, sebenarnya kata apa? Fa inna syaitan, kita akan jumpa hadis ni. Dua tiga hadis lagi. Yabitu fi khayshumi. Syaitan itu dia tinggal di luar sini malam-malam. Dan memang logik pun. Cuma kalau kita bangun subuh nak kiam mulai kan, ngantuk-ngantuk kiam mulai, kita ambil uduk cini-cini. Cuma kalau sejuk, terus segar. Sebab nak terkena terus kepala. Sebab nak tersejut air kuat sangkut dekat kepala tu, memang segar tu. Memang ini petunjuk Nabawi. Memang tepat betul. So memang tu lepas tu segar. Syaitan tak kacau kita dah. Jadi memang tu cara dia memang sedut kuat-kuat. Bagi terpedih, memang terpedih tak ngantuk dah. Confirm. Berani betting, saya berani betting. Walau betting tu haram. Betting sunnah. Tak, memang kuat macam tu. Sebab macam financial tu, yabi tu fi khayshumi. Khayshumi, khayshumi yati. Ada kali lupa. Berapa kali buat? Tiga kali. Fafa'ala dhalika thalasan. Maka Nabi pun buat benda tu tiga kali. Maksudnya Allah bezik buat tiga kali. Fafa'ala dhalika thumma adkhala yadahu. Kalau Nabi dia pun masukkan tangannya, fastakhraja, dan masuk, faghasala wajhahu thalatha, dan basuh wajah ni tiga kali. Masuk wajah ni macam mana? Dan sengaja buat kata Nabi menepuk, kena Nabi tepuk muka dia dengan air. Bukan maksudnya kuat sangat lah maksudnya. Dan wajah muka ke atas ni sampai bawah sini, tepi ni sampai tepi-tepi. Walau mazhab Hanafi kata tak, mazhab Hanafi kata depan tak, Syafi'i kata tak, Syafi'i kata mesti cover ni semua tepi ni. Ini wajah. Dan juga kena basuh apa saja bulu yang ada kat tempat tu. Kalau dia memang genetik dia tiba kening dia macam ni, kan? Mana kena basuh. Dan termasuk juga dalam tu adalah janggut. Cuma janggut ni, janggut nipis dengan janggut tebal, beza. Janggut tebal cukup dengan luar saja yang wajib. Sunnah juga masukkan bawah ni. Masukkan. Cuma yang nipis memang kena basuh lah. Jadi apa buat janggut nipis dengan janggut tebal? Nampak kulit. Nampak kulitnya janggut saya. Nabi jauh boleh nampak dah. Kan? Kulit, nampak kulit dagu saya ni. Maka dia wajib kena basuh. Macam ni, bila nak kena basuh janggut tu macam ni tu? Adakah sekali macam ni, sekali macam ni, sekali macam ni? Mak Syafiq kata tak. Mak Syafiq kata basuh tiga kali dulu muka, last kali tu bau. Dan cara Mak Syafiq kata sunatnya adalah dengan tangan kita masuk bawah janggut tu macam
Takhlil, takhlil al-lihyatil kathah. Dalam kitab Mata'ab Sujak kata sunat wuduk tu ada 10, kan? Sunat wuduk ada 10, salah satunya ialah takhlil al-lihyatil kathah, yang lebat wajah dia. Dan juga kena buanglah apa saja yang menghalang daripada air tu sampai ke kulit. Ha, seperti ada setengah orang Halloween kan, contoh-contoh muka dia. Ha, jadi dia kena buang apa saja mahalang. Ada pun yang meresap. Okey, itu tak. Seperti apa yang meresap? Inai dan seumpama dengannya. Barakallah. Jadi dekat situ kita berhenti, betul tak? Dekat wajah ini tadi. Atas tangan. Thumma adkhala yadahu fastakhraja. Kemudian dia basuh tangannya. Yadahu, basuhkan tangannya pula. Basuh tangan tu pula daripada tangan sampai ke siku. Yang kedua, disunatkan kita apa dia? Takhlil bainal asabi'. Macam ni. Takhlil bainal asabi' kena macam ni. Apakah wajib nak kena gosok? Digalakkan gosok. Namun kalau tak gosok, air tak sampai, ketika itu gosok wajib. Faham tak? Maksud ketika itu gosok menjadi wajib. Dan disunahkan kita lebih sikit sebab takut tak terkena. Okey, usahakan lebih sikit kat sini. Rasakan hadis Nabi SAW, Nabi sampai terkena sikit dekat dia punya zira', zira' dia kat sini. Kan? Dia macam dekat sini atas ni sikit. Bukan bahawa siku termasuk daripada anggota wuduk. Kalau tangan dia putus, wajib tak basuh? Bahagian yang baki yang terputus? Tengok dekat mana putus. Ha, tengok dekat mana putus. Kalau putus atas ni, ha, tak payah tengih, tak payah. Ha. Sebab ini dah bukan anggota wajib wuduk. Tapi kalau dia putus kat sini tangan dia, maka dia kena basuh. Ataupun dia memang deform, dia terkena nuklear masa kat Chernobyl dulu. Di tangan dia ada tiga. Jadi wajib tak basuh tiga-tiga tangan? Wajib basuh tiga-tiga tangan. Tapi syarat dia mesti tangan lah. Ha, jangan benda lain. Kalau benda lain tak masuk. Ataupun terlebih jari dia. Ha, saya ada 8 jari sebelah-sebelah kan. Ada 3, 1, 2, 3 keluar lagi mesti. Wajib tak masuk? Wajib. Apa saya masuk antara sini sampai siku, dia wajib masuk. Wajib. Wa ghasala yadayhi ila mirfaqaini marratain. Maka dia pun basuh 2 kali. Menunjukkan bahawa boleh campur-campur dalam wuduk. Basuh muka 3, basuh tangan 2. Cuma dan setengah riwayat lain kata dia basuh 3 kali juga. Ala kulli hal, boleh tak kalau campur-campur basuh tangan muka 3, basuh tangan 2, basuh kepala sekali? Jawapannya boleh. Dan kita yang saya sebut pada kuliah lepas juga kan, iaitu yang terhasilnya pahala sunat pada basuhan kedua dengan ketiga ni sekiranya pada basuhan pertama tu dah sempurna. Faham? Maksudnya, kalau basuh pertama tu dah sempurna, dah kata, mana basuhan kedua tu jadi sunat. Kalau tak kata, mana basuhan kedua tu jadi wajib. Ila akhirihi, ila akhirihi. Dah. Maka kemudian disapu pula kepalanya. Sapu kepala pun kita bincangkan. Sapu kepala ni bincang, kita bincang panjang. B itu sebahagian ke atau keseluruhan kepala. As-sahih wa alaihi majoriti ulama, iaitu yang kena basuh tu seluruh. Cuma mazhab Syafi'i kata seluruh tu sunat. Tiga mazhab lain kata tak. Dia kata seluruh tu wajib. Pertanyaan saya, wallahu ta'ala alam, saya nampak seluruh kepala tu lebih patut kita cuci. Kita bukan cuci, sapu. Sapu seluruh kepala. Wallahu ta'ala alam. Sebab tak ada hadis melainkan semua Nabi sapu seluruh kepala melainkan ketika pakai serban tu je. Melainkan masa pakai serban tu je. Jadi difahami bahawa masa pakai serban tu diberi keringanan, bukannya menunjukkan bahawa sapu tu wajib. Diberi keringanan. Cuma kita kata barakallahu fik, benda ni khilaf mu'tabar. Sebab diriwayatkan juga daripada sebagian sahabat seperti Anas dan juga sebahagian tabi'in seperti Atha', bahawa mereka menganggap bahawa hanya sapu sebahagian kepala yang wajib. Jadi ni kita kata khilafun mu'tabarun. Khilaf yang mu'tabar. Okey. Kemudian kita masuk pula bab sapu kepala. Fa'aqbala biyadaihi wa adbara. Maka dia pun
menyapu kepalanya dengan fa'aqbala biyadaihi wa adbara, dari ke belakang. Kemudian riwayat yang datang lepas tu macam mana? Yang datang lepas tu dia sebut apa? Kemudian riwayat itu dia mulakan bimuqaddami ra'sihi fa'aqbala wa adbara. Maka dia mula kat depan ni, dia ke belakang, kemudian dia patah balik ke ke depan. Dan riwayat An-Nasa'i, kemudian Nabi terus masukkan dalam telinga, kemudian Nabi sapu dengan satu sapuan, dengan satu dengan satu sapuan. Ada satu hadis riwayat daripada Abu Dawud daripada Uthman, bahawa Uthman sapu kepalanya tiga kali. Uthman sapu kepalanya tiga kali. Hadis ini dipertikaikan oleh para ulama. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, di mana hadis ini sahih. Waktu ada satu soalan orang tanya, "Syekh, basuh kepala tiga kali ini sunnah tak?" Mungkin Syekh Al-Albani kata, "Basuh kepala tiga kali itu sunnah, tapi sekali-sekala," dia kata. Yang selalunya Nabi buat sekali. Sebab itulah yang banyak riwayatnya Nabi buat sekali. Dia kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Okey. Adapun mazhab yang lain kata tak. Seorang orang kata yang sapu tiga kali itu tak sahih, dia kata. Karena pada perawinya ada dalam sanadnya ada perawi yang majhul, tidak dikenali. Ada perawi yang majhul, tidak dikenali. Bila perawi yang majhul tak dikenali, maka macam nak kita tahu status hadis tersebut? Wallahu ta'ala, disebut oleh Syekh Muhammad bin Adam Al-Atiyubi, dia kata. Jadi kalau hadis itu tak sahih, kita patah balik pada hadis yang sahih, yang Nabi hanya sapu sekali. Imam Syafi'i pula dia kata macam ni, tak, yang sekali yang banyak tu yang Nabi cerita yang wajib. Jadi sapu tiga kali tu yang sunat berdasarkan hadis tadi. Kata, tapi hadis itu tak sahih. Hadis itu tak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah faham dah buat sapu kepala. Tapi ala kulihal, semua ulama sepakat bahawa sapu seluruh kepala tu itu yang terbaik. Memang sabit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ha. Dan sapu kepala ni kita kata, dan juga kalau rambut dia panjang sampai dekat mana kat bahagian kepala dia je. Okey. Kalau macam janggut tadi. Sapu janggut, sapu kat mana? Sampai ke dada je. Adapun lebih dari dada, tak payah sapu dah. Kalau janggut dia sampai ke lutut, jangan buat panjang, susah nak buat tu ya. Kalau rambut dia panjang, masuk pertandingan rambut dia panjang kan, dia kena mantap ya, macam tu cukup. Okey, cukup macam tu. Okey, na'am. Okey dah, selesai. Kula thumma ghasala rijlaihi ilal ka'bain, kemudian dia pun basuhlah kedua kakinya sampai ke buku lali al-ka'bain. Okey, ilal ka'bain ni termasuk sekali dia punya ka'ab dia, termasuk sekali dia punya buku lali. Jadi buku lali tu maksudnya apa? Itu tulang yang tertonjol di belakang kaki kita, maksudnya di bahagian belakang, bahagian belakang, bukan di belakang, di bahagian belakang. Allazi ya'rifu al-lughah. Cuma ada pendapat daripada sebahagian ulama ajib. Dia kata apa? Seperti Abu Hanifah kata, yang tulang buku lali itu dimasukkan dengan ka'bain. Bukan buku lali, dimasukkan dengan ka'bain. Dalam bahasa Arab itu ialah tulang dekat bahagian kaki, dekat kita pakai selipar. Kita ada lima jari kan? Kan? Jari tangan apa? Kan tali selipar kan ada dekat sini? Yang tulang tepi ni tu. Oh, ya. Dia kata situ. Tapi pendapat ni dibantah oleh ulama-ulama. Dia kata mana ada. Sebab tu dia kata antara dalil yang menunjukkan bahawa ka'bun itu ialah apa dia? Buku lali, dia kata hadis berkenaan dengan Saf, hadis Nu'man bin Bashir. Nabi kata apa? Dia kata apa? Fara'aitu ar-rajula minna yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibih. Aku nampak mereka ini merapatkan antara buku lali dengan buku lali sebelah. Okay.
Naam. Dah selesai. Dia kata qathumma qal, kan dia kata hakadha kana wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah dia wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa inilah wuduk yang selalu Nabi buat. Okey. Yang selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Tapi tadi dia kata basuh tangan dua kali kan? Jadi kita kata adakah bertentangan dengan hadis Uthman yang Nabi buat tiga kali? Ya, tak bertentangan. Maksudnya kebanyakan yang Nabi buat macam Uthman buat. Ada juga Nabi buat dua kali. Sebab itulah sabit. Nabi wuduk maratan-maratan, maratain-marataini, atau salasa marat. Sabit dengan Nabi. Nabi pernah wuduk sekali. Sebenarnya hadis Sahih Bukhari, satu hari itu Nabi dia dalam haji, Nabi singgah sekejap nak buang air kecil. Nabi buat singgah buang air kecil, Nabi pun ambil wuduk. Okay, sahabat tanya Rasulullah nak solat sini? Tak, solat kat depan. Tapi Nabi wuduk dengan wuduk yang begitu ringkas. Wuduk yang begitu menunjukkan bahawa Nabi dalam keadaan musafir pun dia berwuduk. Dia cuba untuk mengelazimi wuduk. Dan kita telah saksikan sini depan masyayikh kita kan, Syekh Abdul Razak. Belas sekali kebetulan saya nak datang sini, nak balik Malaysia daripada Madinah, satu kapal terbang dengan Syekh Abdul Razak. Jadi kita pun tegur dia. Dia tengok ada orang tegur. Sebab dia seorang-seorang ni. Tak ada siapa kenal dia agaknya dalam flight tu. Dalam flight, dalam dekat airport. Maksudnya dalam berkatu. Masa tu sebetulnya saya nak kapal terbang Indonesia masa tu. Naik Garuda. Mungkin itu jemaah yang bukan sunnah agaknya. Kalau sunnah mesti dah berebut dah orang nak jumpa saya. Mesti dah berebut lah. Tapi yang lain tak layan ni Syekh Abdul. Kesian agak Syekh. Seorang-seorang kita pun tegur Syekh. Dia pun kenal. Boleh tak sekejap lagi aku nak pergi toilet dan ambil wuduk, aku nak solat dua rakaat. Pada masa dah nak masuk dah, Syekh sempat kan ni je? Sempat dia. Maksudnya dia tetap juga walaupun dah waktu yang sempit. Maksudnya kalau kita dah gelabah dah ni kan, tak nak solat dua rakaat. Solat rupanya dia punya tiket first class waktu lah. Akan dipanggil lah. Gelabah Syekh. Rupanya tiket first class patut dia relax ke. Kita nak beratur nak kejar ni sikit tu. Dah beratur banyak orang dah jemaah Indonesia balik daripada umrah masa tu. Kat 200 orang tu, nak kejar tempat kan. Lepas tu Syekh dapat bag dia tu, dia nak lorong-lorong. Nampak hati Syekh. Lepas tu dan kapal terbang tu, dia kata aku tak tahu sebenarnya waktu subuh kan, tapi berapa kau tolong kejar aku eh. Kebetulan saya punya seat tu ujung dunia tu, dekat punggung kapal terbang tu. Chef Fazal depan sekali. Saya pun tidur. Ni cerita lah, ni cerita sajalah eh. Terbangun, alamak subuh dah nak habis. Berkejar saya guduk-guduk ke depan. Kali chef solat, aku dah solat dah. Nah, masa dia nak pergi ke Sumatera masa tu. Ada darah di sana. Ya? Jadi hadis ni diriwayatkan oleh siapa lagi? Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain. Banyak lagi. Maksudnya Muslim, Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Maksud hadis ni dalam semua kitab hadis yang 6. Dan juga dalam Musnad Ahmad juga ada. Musnad Ahmad juga ada tak Muwatta, ada tak Muwatta. Ad-Darimi, At-Tayalisi, Ibnu Khuzaimah, Muwatta tak sebut sini. Baik, barakallahu fiik. Apakah faedah daripada hadis ni? Pertama, jadi kesimpulan daripada hadis ni pertama berkenaan dengan sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, disunnahkan mengutamakan membasuh tangan dahulu sebelum masukkan tangan ke dalam air, bekas air. Walaupun bukan bangun daripada tidur. Naam. Berdasarkan hadis ini juga, dalil bahawa disunnahkan menggabungkan komor, sedut air ke dalam hidung dan menghembusnya. Sebab dalam hadis sebut, فَمَضْمَضَ
wastanshaqa wastansara. Semua tahu kata wa 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 maksudnya ialah dan. Kalau kemudian mesti kata fa mad madha, fa istanshaqa, fa istansara. Maka kemudian, maka kemudian, maka kemudian. Tapi bila bab komod dia kata maka dia berwuduk dan masuk dalam hidung, berkomor dan masuk dalam hidung dan hembus air. Jadi perkataan dan itu menunjukkan bahawa dia buat sekali. Kalau kemudian mesti sebut thumma ataupun fa kemudian. Cantik. Disunnahkan juga dalam bab tadi itu komor, masuk air dalam hidung dan hembus, di utamakan kita mula dengan komor dulu. Sebab komor tu lebih berhajat untuk dibersihkan ketika solat. Bagi kita nak baca Quran apa semua tak mudah daripada hidung. Yang kelima, wajib yang tertib dalam berwuduk. Yang keenam, bahawa berkumur, masuk air dalam hidung dan istinsyak, eh, masuk air dalam hidung cepat pelik, istinsyak tulis tu istinsyak. Ha, istilah apa masuk dalam hidung ni panggil apa? Istinsyak. Sebab dia istinsyak, masuk air dalam hidung tu jangan sedut air dalam hidung. Empat kataan panggil tu kataan istinsyak. Istinsyak. Rasa dia pun kena dengan tulisan ni. Mad madha. Dah. Yang ke berapa dah? Ketujuh. Bahawa bolehnya menggabungkan bilangan yang berbeza dalam satu wuduk. Maksudnya basuh muka 3 kali, basuh tangan 2 kali, sapu kepala sekali. Nampak tak? Tak sama bilangannya. Boleh jawab zalik. Boleh ni buat macam tu. Dan cantik memang ada hadis macam tu. Sebab apa? Sebab bila ada hadis, jadi kalau katakanlah kita mula-mula kita basuh muka slow, basuh 3 kali. Sekarang air belakang pun makin perlahan. Oh, dah tahu air tak cukup. Kita basuh 2. Air perlahan ni kita basuh sekali. Jangan tak, eh apa kau ni? Sekejap 3, sekejap 2, sekejap 1. Kata-kata jawapan dia boleh. Nak salah buat. Walaupun kata Syekh tak syak lagi bahawa al-afdal wal-akmal wal-ahsan, afdal dan paling sempurna dan lebih baik adalah 3 kali seluruhnya kecuali sapu kepala. Naam. Seterusnya apa dia? Yang ni masalah bahasa, iaitu istinsar berbeza dengan istinsyak. Tak apalah, ini abaikan. Seterusnya, bolehnya kita meminta tolong. Dibenarkan kita meminta orang membawakan air. Ini tidak makruh. Tak termasuk dalam bab apa dia? Takabur. Saya nak ambil wuduk, saya kata Alhamdulillah, telah ambil satu air untuk saya, nak ambil wuduk. Boleh, itu tak termasuk dalam bab takabur. Yang makruh tu apa? Ingat ni tak? Yang makruh ni kalau kita suruh orang sapukan wuduk kita, ha, itu makruh. Kecuali ketika sakit. Alhamdulillah, tolong masukkan muka saya. Ha. Saya kan guru. Ha. Hikmat guru kan? Hikmat guru. Ha, ini makruh. Ini makruh. Dibenci.
kepadanya ada unsur takabur. Ada ada kibria, ada unsur ada kesombongan kat situ. Nak pula kalau dia ramai. Ha, why dah indah yang sekalian? Nak basuh. Seorang basuh muka, seorang basuh tangan, seorang basuh kaki. Ada lagi tu lah. Asyaddu kurha. Apa dia? Kecuali sakit. Itu lain cerita. Kecuali sakit terentang kat hospital. Kita sapukan. Nah, tapi jangan pula kalau kita lelaki tu suruh dengan perempuan sapu pula jadi ya. Jadi lain nanti ya. Nah. Seterusnya adalah ini penting kan ni. Memasukkan tangan ke dalam air yang sedikit tidak menjadikan dia musta'mal. Yang ni kata Asy-Syeikh tidak menjadikan dia musta'mal. Cuba macam mana Mazhab Syafi'i jawab? Iaitu dia masukkan tu dengan niat apa? Sebagai alat untuk ambil air. Bukan dia basuh. Nabi tak basuh dalam tu. Nabi hanya jadikan dia sebagai cedok. Menunjukkan bahawa setakat ada titik-titik dua yang baki tu, kalau masuk balik dalam bekas, jadi mustakmal tak? Tak. Waktu kadang-kadang orang kita jadi ekstrim mustakmal. Tak ekstrim mustakmal. Teroris mustakmal. Tu teroris mustakmal. Setitik lompat air, setitik air. Mustakmal. Nah, setitik air tak boleh. Yang jadi mustakmal tu kalau kita tenggelam dengan tangan kita basuh, basuh muka dalam bekas, itu mustakmal. Maknanya kita la yaqtasil ahdukum fi ma'id da'im wa huwa junub. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang kamu ini mandi ke dalam air yang tidak bergerak dalam keadaan dia berjunub. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah buat macam mana? Ya qatarifuha gharfa. Maksudnya cedok dia, cedok. Jadikan dia cedok tak ada masalah. Jadikan dia cedok tak ada masalah. Jadi isu dia ialah yang jadi musta'mal tu dalam Syafi'i ialah bila kita basuh dalam bekas. Sebab tu Nabi dapat tadi, Nabi basuh luar dulu. Yang tak boleh tu cedok, cedok jadi musta'mal tu. Okey. Dan yang jadi musta'mal tu ialah pada basuhannya wajib sebenarnya mazhab Syafi'i ni. Bukan basuhan yang sunat. Contohnya, contohnya kita ada satu baldi air. Kita ambil kayu. Kita basuh muka. Lepas tu basuhan kedua, ketiga kita rendam dalam muka tu. Tak mustakmal. Sebab yang jadikan mustakmal tu ialah basuhan yang pertama, basuhan yang wajib tu. Sebab Nabi kata jangan kamu masuk diri kamu dalam air tadi, kadang-kadang kamu berjunuk. Maksudnya kalau dah hilang lah tu, dah habis dah. Yang jadi basuhan pertama tu yang jadikan dia mustak. Maksudnya itu kata mustakmal lah kitab Syafi'iyah. Dia kata apa? Mustakmal itu adalah bekas air, iaitu saki-baki air yang telah digunakan untuk basuhan yang wajib, bukan basuhan yang sunat. Dah selesai. Jadi tak ada masalah. Lepas itulah masalah ni tak pernah timbul lah sebelum ni orang masalah mustakmal sampai sikit-sikit state 2 tak jadi. Datang sama sekarang ni baru muncul masalah ni. Sebab apa? Sebab tak baca kitab Syafi'i betul-betul. Tak baca kutubu Syafi'iyah yang walaupun kita kata memang sebenarnya pendapat mustakmal juga ialah pendapat yang wallahu ta'ala alam, menurut sebahagian ulama ialah pendapat yang tak kuat. Pendapat yang tak kuat. Berdasarkan hadis Nabi SAW ada bekas air dalam Bukhari ketika perang apa tu yang Nabi pakai sampai 200 perang Khandaq, sampai 200 orang sahabat ambil wuduk daripada satu bekas. 200 orang sahabat ambil wuduk daripada satu bekas barakah daripada air yang keluar daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 200 orang sahabat ambil wuduk daripada air satu bekas. Jadi tak jadi mustakmal ramai-ramai ambil itu walaupun satu bekas. والله تعالى أعلم بالصواب. والله تعالى أعلم بالصواب. ها
Hadis seterusnya, qala hadatsani Qasim bin Zakaria wa hadatsani Khalid bin Makhlal an Sulaiman wa Ali bin Bilal an Amr bin Yahya bi hadzal isnad nahwa wa lam yadkhul Ka'bayn. Hadis seterusnya. Qala Imam Muslim rahimahullah taala hadatsana Harun bin Ma'ruf, betul tak? Ada Ma'ruf bin Ma'ruf. Ha wa hadatsani Harun bin Sa'id al-Aili wa Abu Thahir qala wa hadatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Amru bin al-Harith anna Habban bin Wasi' hadathahu anna abahu hadathahu annahu sami'a Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini thumma al-Ansari يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهر حدثنا أبو وهب عن عمرو بن حارث telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf ha penukaran sanad. Qala hadatsana mustaqan aku Harun bin Sa'id al-Aili dan Abu Thahir. Qalu bi annahum qalu bahawa mereka semua berkata. Mereka semua tu siapa tu? Harun bin Ma'ruf, Harun bin Sa'id dan Abu Thahir. Mereka semua kata dia telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, Ibnu Wahbin, Abdullah bin Wahbin. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Al-Hadith bahawa Habban bin Wasi' telah menceritakan bahawa ayahnya Wasi' menceritakan kepadanya bahawa Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini kata yadhkuru annahu ra'a Rasulullah, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Kemudian Nabi pun kumur, kemudian masukkan air, istinsar, kemudian basuh wajahnya tiga kali. Yang poin yang penting nampaknya apa dia? Dan membasuh tangan kanannya tiga kali dan membasuh yang lainnya tiga kali. Sebab hadis sebelum ni tak sebut tangan kanannya tiga kali. Sebelum ni dikata apa? Basuh tangannya tiga kali je. Jadi kat sini nak kata apa? Nak kanan dulu. Taqdimul yumna, taqdimul yumna, mengutamakan yang kanan. Wal ukhra thalathan famasaha bi ra'sihi, sekali lagi tak sebut tiga kali pun, dia kata dia basah pun kepala sekali dengan air, bukan saki baki air di tangan. Kan baru kena ambil air yang baru, ambil air yang baru. Ini dalil juga dalam mazhab Syafi'i untuk mengatakan bahawa tak boleh pakai air mustahaman. Ha, kita kata kuat juga pula Syafi'i ni. Sebab kalau sekadar nak basah, nak sapu, dia ada basah. Dan saya Nabi, masa kita masuk tangan, tangan kita dah basah, betul tak? Ha, jadi mustahaman. Tak, tapi Nabi ambil air yang baru. Dia jawab balik tadi, ini bukan isu mustahaman, tak mustahaman. Sebab dia kata, sebab Nabi dah basuh tiga kali. Dah basuh ketiga pun memang bukan air mustahaman. Jadi bukan air mustakmal pun, jadi saya boleh dah sapu tak? Sebab pun dia sunnahnya memang kena ambil air yang baru untuk sapu kepala. Wa ghasala rijlaihi hatta anqaha, dia masuk kakinya sampai dia membersihkan betul-betul kaki dia. Dan dia baru masuk kaki tu kena basuh betul, betul-betul, bukan dia sepak je air tu atau hulur je kaki dekat air. Kan? Seorang macam ni je. Kan? Ada yang malas tu macam ni, dia gosok. Dia pakai kaki belakang ni, pakai kaki satu lagi. Kalau punya lah malas, angkatlah kaki. Malas gila. Jadi nyampe pakai kaki ya, gosok macam ni. Aduh hai. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dia kata macam ni. Mazhab Syafi'i kata, kalau kita masih kitab Syafi'i lah, bila kita basuh kaki kanan, tangan kanan ni untuk tahan, kita pakai kitab lah. Pakai ni. Ha, cuma ulama hadis kata tak susah kita pakai macam ni. Ha,
Sebab dia kata ini tariqah mubtakirah, ini cara yang direka-reka oleh ulama-ulama Syafi'i, dia kata. Kailah, tak mestinya, maksudnya tak kisah macam ni ke, ha. Siapa yang dia punya jarak tu besar, yang saya boleh boleh jarak-jarak je, dia buat macam ni, ha, dia gosok belakang. Tumis sekali bahagian tumit. Sebab Nabi kata wailul lil aqwam minan, nakalah bagi. Kemudian tak kaki kiri pula, tak kaki tangan. Sebab kalau kalau tak kiri dia betul susah kan. Jadi dia kena pakai tangan kanan. Lepas tu dia kata yustahab digalakkan. Bila basuh kaki kiri pakai tangan kanan. Bukan sebab dalil, tapi sebab apa? Sebab semua tahu kalau pakai tangan kanan dia lagi lagi sempurna. Kalau basuh kaki kiri pakai tangan kanan, basuh tangan kaki kanan pakai kaki tangan tangan kiri. Faham? Dah. No problem. Senang je. Untuk Nabi SAW wa yadahul yumna. Inna hadhihi riwayah tu'aridu ma sallakum dari hadith Abdullah bin Zaid haitsu inna fiha wa ghassala yadayhi marratan marratain. Jadi tiga kali yujabi annahu la tu'arid bain riwayah. Itu tidak tidak bertentangan riwayat yang tadi, riwayat Abdullah bin Zaid yang tadi, riwayat dua kali. Kemungkinan bahawa ini sifat yang lain. Ada waktu yang Nabi basuh dua kali, ada waktu yang Nabi basuh tiga kali. Mimma yu'adu hadhihi ikhtilaf ath-thariq fa inna hadhihi min thariq Wasi' bin Hibban. Dikuatkan lagi bahawa tadi jalannya jalan lain. Okey. Jalan ini jalan Tariq bin Wasi' bin Hibban. Okey, berbeza dengan riwayat yang sebelum ni. Dan kemudian diambil daripada air yang bukan air yang lebihan tangannya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak dijadikan dalil hadis ini untuk bab air musta'mal. Tidak tidak sahih untuk, tidak sah untuk kita bersuci. Li'anna hadha ikhbar anil ityan bima ijadi lirras wa la yalzam min dhalika ishtiratihi. Dia kata hadis ini tak boleh jadi dalil untuk bab air musta'mal. Sebab Nabi sapu tu bukan Nabi syaratkan kena ambil air yang baru. Nabi hanya ambil air baru, tapi Nabi tak syaratkan. Kalaulah betul dia air musta'mal, nescaya Nabi dah syaratkan kena ambil air baru. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Qurtubi mazhab Maliki, eh? Imam Al-Qurtubi mazhab Maliki. Sebab tu jangan pelik, saya pernah dengar Ustaz Ali di ceramah hari Rabu, Sahih Muslim juga kan. Ustaz Ali kata tidak disunnahkan kita ni siwak depan orang. Dia nak ingat lagi siapa-siapa nak kerasa dia tu. Tak sunnah kita ambil siwak, dia siwak depan orang. Ha, depan orang macam sekarang kalau saya ambil kerisok siwak. Ha, sebab mazhab Maliki dia memandang bahawa siwak tu ialah perbuatan menyucikan diri. Sebab masa tu saya terdengar dia baca Imam Qurtubi sebut. Sebab memang sebab mazhab Maliki menganggap bahawa siwak ni ialah perbuatan menyucikan diri, perbuatan bersuci. Okey. Mazhab-mazhab yang kata betul sekali, dia memang ibadah, dia babul ibadah, dia bab beribadah. Bila bab beribadah boleh buat depan orang tak? Boleh buat orang tak? Depan orang. Berbeza dengan basuh berak, basuh kencing, itu bab suci, yang basuh depan orang. Kumur-kumur, kita kumur-kumur kita depan orang tak? Kecuali kalau kita main dalam swimming pool tu lain cerita lah. Macam Nabi pernah majjahu majjal ni kan, hadiah betul-betul kan. Bukan betul-betul. Nabi pernah sekali Nabi ambil air tu, Nabi hembus kat muka sahabat yang kecil lagi. Tapi satu tu aliu Nabi, jadi orang tak geli. Okay, aliu Nabi SAW. Okay, yang kedua, kita tahu Nabi punya mulut bersih. Nabi ialah orang yang paling bersih. Kata para sahabat, aku tak boleh tengok gigi yang paling cantik sekali dengan gigi orang SAW. Ia pula kita nak ikut sunnah Nabi, orang tu tengok muka Allah gitu. Ustaz ni konon tak kena tempat ni. Jadi kalau kita main simpul dengan anak-anak kita, nak tahu, kalau kita dengan kita tak geli, dia pun suruh kita kunyahkan makanan dia kan. Buatlah dengan anak kita macam tu, nak gurau. No problem. Barakallahu fiik. Jadi kat sini patah balik. Masuk apa tadi? Air musta'mal. Imam Qurtubi kata apa? Imam Qurtubi kata tak sunnah. Tapi hadis Sahih Bukhari jelas bahawa Nabi SAW pernah masa dia sakit kan, kalau dia tengok seorang sahabat dia tengah
siwak. Nabi pandang siwak dia, kata Rasul nak siwak ke? Nak. Maka dia pun lembutkan siwak untuk Nabi, dan dia pas kat Nabi SAW. Maksudnya boleh share kayu siwak. Tapi kalau bersih lah, hanya tak gigi melekat di nak share. Ha? Sedap. Sedap. Ha, jangan pula macam tu eh. Jadi sama juga dalam masalah ni Imam Al-Qurtubi kata fi, jadi patah balik isu siwak tadi, maksudnya dalam mazhab lain kata siwak boleh depan orang. Jadi kat sini saya nak bagi tambih eh, bagi siapa datang kelas Ustaz Ali yang Rabu, Ustaz Ali baca Imam Al-Qurtubi punya syarah. Jadi kadang-kadang orang tak perasan, Ustaz Ali dia bacakan syarah tu bagi huraian. Kadang-kadang Ustaz Ali dia cenderung pada pendapat Imam Qurtubi. Kan dia macam mana pendapat Imam Qurtubi. Biasalah orang macam kitab kan, dia cenderung pada pendapat kitab yang dibaca dia. Wa fi dalilul ala masyarakat tajlid. Jadi kata Imam Qurtubi, berdasarkan hadis ini, dalil bahawa disyarakkan kita mengambil air yang baru untuk kepala, sapu kepala. Wa annahu sunnah. Dia adalah sunnah ambil air baru. Berbeza dengan pendapat Al-Auza'i dan Hasan Al-Basri, juga Urwah bin Zubair. Hebat-hebat juga ni Urwah bin Zubair, fuqaha. Mengatakan bahawa bolehnya mengambil air daripada lebihan tangan. Dan tidak disebut dalam hadis ini juga hadis Uthman berkenaan dengan menyapu telinga. Kemungkinan, ha, dengar ni, ini bagus ni. Kemungkinan adalah kerana kepala itu mengandungi telinga sekali. Kepala itu mengandungi telinga sekali. Jadi sebab telinga dekat kepala, telinga dekat kepala. Jadi bila telinga dekat kepala, bila Quran kata dan sapulah kepala kamu, maksudnya kena sapu telinga. Jadi sapu telinga ni sunat ke wajib? Kalau Quran kata bila kamu nak solat, basuhlah wajah kamu, basuhlah tangan kamu sampai siku dan sapulah kepala. Ada perintah tak sapu kepala? Di dalam, kalau telinga dalam kepala, maka telinga tu wajib tak? Wajib. Alah, zahirnya macam tu. Zahirnya macam tu. Yang Syafi'i kata tak, dalam Quran tak sebut telinga, dia sebut kepala. Kalau masyarakat lain kata tak, telinga tu dalam kepala. Yang Syafi'i jawab balik dari segi bahasa. Kalau dia kata, kalau sapu telinga tu ialah sebahagian kepala, boleh tak masuk sapu kepala tadi, dia sapu telinga je? Tidak. Ulama masalah lain, tak. Bagi kami tak boleh macam tu, sebab bagi kami seluruh kepala wajib. Bagi kami seluruh kepala tu yang wajib, jadi tak ada isu. Ada mazhab Syafi'i kata beza. Ini kepala, kepala, ini telinga, telinga. Kalau telinga kepala tapi berbeza, dua tu berbeza. Wallahu ta'ala alam bisawab. Okay. So macam mana? Sunat ke apa? Mazhab Syafi'i sunat. Wa mashal udhunaini zahirahuma wa batinihima wa batinihima wa zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Bima'in jadid ni kita sebut dalam kitab Abu Suja'. Disunahkan sapu telinga zahirnya dan batinnya. Zahir telinga dan batin telinga. Bukan batin telinga dalam telinga tu, bukan. Zahir telinga luar, batin telinga dalam tu kena korek. Bukan. Zahir telinga dan batin telinga. Dan zahir telinga dengan jari telunjuk dan batin telinga dengan ibu jari. Ini berdasarkan hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud. Ada sapu telinga wa batin wa adkhala usbu'aihi fi sima khayhi. Insya-Allah lepas ni kita akan jumpa hadisnya. Jadi kesimpulan ni, kalau tanya saya, saya lebih, dan saya lebih lapang untuk kata wajib sapu kepala, sapu telinga ni. Tak sunat ni, wajib sapu. Sapu. Sebab sekali lagi, tak pernah satu hadis pun yang kata tak payah basuh telinga. Ataupun Nabi pernah meninggalkan basuh telinga. Wallahu ta'ala alam bussawab. Wallahu ta'ala alam bussawab. Dan dia kata, dan basuh kakinya hingga bersih. Basuh kaki hingga bersih ni tidak bertentangan dengan hadis Uthman yang Nabi basuh 3 kali.
Sebab dia kata kemungkinan yang sama bersih tu 10 kali sama bersih. Tak. 3 kali itu yang yang bersih. Adapun siapa yang tambah faqad asaa wa zalama, faqad asaa wa zalama. Seterusnya hadis bab al-itar fil istinthar wal istijmar. Babun bab al-itar. Itar ni mewitirkan. Dalam bab istinthar. Dalam bab istinthar ni apa? Iaitu sedut air dalam hidung tadi. Wal istijmar. Dan istijmar ni apa? Beristinjak dengan batu. Istijmar. Ha? Istijmar. Apa beza istijmar dengan apa tadi? Istinjak. Apa beza istijmar dengan istinja? Satu istijmar, satu istinja. Apa beza dia? Istinja guna air, istijmar guna batu. Jawapan tu salah. Nak lagi? Walaupun nampak betul secara zahir ni, tapi salah. Ha. Okey. Dua-dua ni sama dari segi, dua-dua ni adalah cara kita bersuci daripada najis. Dalam bab fiqah, bab bersuci ni dia ada empat maksud. Empat cara bersuci. Ada empat benda bersuci. Wuduk, tayamum, mandi, suci dari najis. Empat tu wuduk, mandi, tayamum dan membuang najis. Lepas tu bila kita kata apa maksud bersuci? Ha. Tu kat tu dah masuk hadis tu apa pun. Maksud bersuci tu lah. Maksud bersuci tahu apa? Raf'ul hadathi au izalatin najasi wa ma fi ma'nahuma au ma yushbihuhuma. Ini semua Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Bersuci tahu apa? Perbuatan mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau yang semakna dengannya atau yang menyerupainya. Salin dulu. Salin dulu maksudnya. Apa dia tadi? Bersuci? Mengangkat hadas. Atau menghilangkan najis. Atau semakna dengannya atau yang serupa dengannya. Ha, yang dua ni memang tak jelas kan? Betul tak? Jadi fiqah ni memang mantap. Ulama fiqah ni dia hurai detail-detail. Dia tak ada tinggal ruang untuk dia. Okey, apa maksud dia mengangkat hadas? Iaitu hadas ni apa? Kecil besar. Yalah, hadas tu apa? Hadas kecil tu pembahagian dia. Hadas tu ialah perkara yang menghalang daripada solat dan apa yang seumpama dengan solat. Seperti tawaf, pegang Quran dan seumpama dengan. Dan hadas tu dululah, hadas kecil dan hadas besar, makruf. Menghilangkan najis. Najis tu apa pula? Apa itu najis? Ha, naam. Had. Beritahu apa dia najis? Perkara yang membatalkan. Kentut membatalkan, kentut najis tak? Tak. Sentuh perempuan batal wuduk. Najis tu sentuh perempuan? Tak. Ha, tak betul tak refan tu. Ha. Najis apa? Apa yang keluar dari depan dan belakang. Kotoran-kotoran. Kotoran itu darah tak keluar dari depan dan belakang. Arak tak keluar dari depan dan belakang. Daging khinzir tak keluar dari depan dan belakang. Daging khinzir najis tak? Bahkan najis tak? Jadi kalau kita kata najis tu apa yang tengok pangkai apa?
Abu Hurairah kata najis tu apa yang keluar dari depan dan belakang. Daging babi tak keluar dari depan dan belakang. Okey. Ada wujudnya. Okey, sedang lagi macam jawapannya. Najis apa saja kotoran yang yang jika terkena kepada badan, solat tak sah, itu je. Jangan kata perkara yang batalkan wuduk, batalkan solat. Kotoran yang jika ada pada badan dan pakaian, maka solatnya tak sah. Itu maksud najis. Pertama ni kotoran. Yang kedua, jika ada pada pakaian dan pakaian ataupun pada badan, maka tak sah solat dia. Itu maksud najis. Dia pertama ada kotoran. Tapi kotorannya macam mana? Hingus pun kotoran juga. Tapi hingus kalau ada pada ada baju, solat sah tak? Sah. Betul tak? Tahu tu tempat solat. Ha? Ha, tempat solat, pakaian dan juga badan. Itu maksud najis. Okey. Jadi bersuci ni apa? Perbuatan menghilangkan najis atau mengangkat hadas atau yang semakna dengannya. Okey, apa yang semakna dengannya? Contohnya tayamum. Tayamum ni sebenarnya dia angkat hadas tak? Ya. Dia angkat hadas hanya sementara je. Ha, tayamum dia hanya pengganti air. Jadi dia hanya, jadi kalau keluarnya air, sah lagi tak tayamum dia? Tak. Jadi dia hanya yang semakna, dia hanya boleh buat kerja pada waktu tertentu. Itu maksud semakna dengannya. Tayamum. Atau yang apa menyerupainya. Ah, menyerupai ni susah nak bincang. Okey, contoh apa benda ni? Iaitu mandi sunat dan juga wuduk yang sunat. Saya tanya balik. Mandi sunat Jumaat untuk angkat hadas ke? Tak. Tak. Untuk hilangkan najis ke? Tak. Tapi dia bersuci tak? Bersuci. Bersuci. Sebab dia serupa dengan perbuatan mandi wajib ataupun serupa dengan wuduk yang wajib. Sebab tu dia termasuk juga dalam bab bersuci. Dapat tangkap tak? Saya ulang balik. Kenapa? Yang keempat tu apa dia? Apa yang serupa dengannya? Itu serupa dengan perbuatan menghilangkan najis. Serupa dengan perbuatan mengangkat hadas. Tapi dia tidak menghilangkan najis. Tapi dia tak menghilangkan, tak mengangkat hadas. Apa benda? Mandi sunat dan wuduk yang sunat. Sebab tu kalau kita mandi sunat, kalau kita ambil wuduk sunat, tapi kita niat nawaitu rafa'al hadasi, tak sah di sini macam ni. Kalau kita ambil wuduk kan, kita macam niat, kita biasa nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Dia biasa niat tu je. Jadi semua wuduk yang dia baca, niat diniatkan macam tu. Ketahuilah, siapa yang baca niat itu, siapa berniat dengan niat itu ketika ambil wuduk sunat, tak sah wuduk sunat dia. Puan tak dapat tangkap apa saya cakap? Okey. Masa kita niat ambil wuduk, apa yang kita niat dalam hati? Dia punya salah satu daripada tiga ni. Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, saja aku mengangkat hadas kecil, nawai itu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Dan kebanyakan buku disebut ni. Yang ketiga, nawaitul wuduk li istibahatul solat. Saya aku wuduk untuk menghalalkan aku bersolat. Yang ketiga ni jarang sekali kita pakai. Biasa yang orang pakai dua ni, saja aku berwuduk atau saja aku mengangkat hadas kecil. Okey. Isu dia adalah kalau dia ada hadas, dia niat saja aku angkat hadas kecil. Betul lah tu. Kalau dia dah kentut, dia buai, dia buai kecil, dia keluar dari toilet, dia pegang perempuan apa semua, ya betul. Maksudnya niat terjadi. Tapi kalau dia nak buat wuduk yang sunat, wuduk yang sunat ni, dia nak angkat hadas ke? Tak, sebab tak ada hadas. Macam pula nak angkat hadas? Faham tak?
Jadi siapa yang niat macam tu, dia tak tak sah wuduk sunat dia. Tapi nasib baiklah wuduk sunat, nama pun wuduk sunat kan. Kalau tak sah pun solat ni still lagi sah. Tapi terlepaslah pahala wuduk sunat, tajdidul wuduk, ataupun dia nak niat mandi, mandi apa? Nak mandi wajib, mandi sunat. Atas dasar inilah dalam mazhab Syafi'i, bila seorang tu mandi sunat, dia kena niat sekali dengan wuduk. Sebab sunat tu sunat, itu wajib, dia tak ada sekali kan. Faham tak? Masa kita nak mandi sunat hari Jumaat, kalau kita niat dalam mandi sunat tu nak ambil wuduk sekali, kita kena niat wuduk. Niat wuduk tu kena sekali, kita datang kena hadirkan niat wuduk. Kalau tidak, tak sah wuduk. Mandi sunat ni sah, wuduk tak sah. Faham tak? Sebab innamal a'malu bin niat, dia kena niat. Lepas tu macam Syafi'i dalam bab niat ni dia agak detail, tak ada main-main dia dalam bab niat ni. Okey, dapat tangkap tak? Macam mana pula jadi ni cerita istijmar tadi lah ni, yang lagi jauh ni. Jadi jadi tadi kita tahu bersuci tu ada empat maksad kan. Ada empat maksad, panggil maksad. Maksad ni apa dia? Empat perkara yang menjadi tujuan wuduk bersuci. Apa dia tadi? Satu, wuduk. Yang kedua, ghusl. Yang ketiga, tayammum. Yang keempat, izalatun najasah, menghilangkan najis. Ini maksudnya wasail pula. Wasail ni alat dia. Jadi alat bersuci ada berapa? Empat juga. Al-ma', al-turab, yang ketiga al-hajar, bagus. Yang keempat, apa yang sekti dengan tulang. Tulang mana boleh? Tulang haram, tak boleh. Tulang Nabi dalam. Apa yang sekti dengan hajar? Ya. Itu al-munazzif. Yang sekti dengan batu. Yang sekti dengan batu. Tisu apa semua ni? Tisu apa semua tu? Okey. Jadi, istijmar dengan istinja ni apa dia? Istijmar kita sebenarnya dalam bab izalatun najasah. Dalam bab menghilangkan najis. Saya ambil istijmar istinja. Okey, senang cerita lah. Tak ada banyak sangat main filosofi pusing-pusing. Istijmar ialah basuh kotoran yang keluar, mensuci, bersihkan diri dari kotoran yang keluar dari dua jalan, menggunakan batu. Itu istijmar. Istinja pula sama seperti dengan atas, cuma air, batu dan lain-lain. Jadi apa kesimpulannya? Istijmar itu seperti istinja. Istijmar itu termasuk dalam istinja, tetapi bukan semua istinja itu istijmar. Sebab istinja ni apa? Dia berkataan najah. An-najah iaitu apa dia? Suci, najah, bersih, selamat. Selamat daripada kotoran. Jadi apa sahaja perbuatan yang kita nak sucikan lepas berkencing dan lepas berak, itu nama dia istinja. Tak kisahlah pakai batu ke, pakai air ke, pakai kertas ke, pakai apa ke. Dan termasuk dia lah pakai batu. Dan pakai batu, kalau pakai batu sahaja, nama dia istijmar. Istijmar, kita namanya istijmar. Kalau ada perkataan jamrah, jamrah ni batu. Kan melontar jamrah, melontar batu.
Jadi istijmar. Apa hukum istijmar? Apa hukum istinja? Sunat ke, wajib ke, haram ke, makruh ke? Wajibun. Walaupun ada kesan-kesan lagi. Betul tak? Kalau kita tenyih dengan batu, ada kesan lagi tak? Confirm ada kesannya. Tak sama dengan basuh dengan air. Tapi itu kesan-kesan yang ma'fuun anhu, dimaafkan padanya. Ya betul tak? Kalau kita istinja rasa macam kena gili kita lagi, betul tak? Tak sama macam kalau kita basuh dengan air bersih. Tapi ini yang Allah Ta'ala bagi keringanan pada kita. Itu satu. Yang kedua, istinja bukan dalam bab ganti. Dia bukan macam tayamum. Dia bab at-takhyir. Dia bab pilihan. Maksudnya kalau ada batu, ada tisu dengan ada air, air nak pakai tisu je lah. Kau ni tak elok lah, batu dengan air. Eh tak, tak, tak. Dia boleh nak pakai tisu. Jadi salahlah bila sebagai ustaz kan, tengok ni yang cina-cina ni basuh berak, tak basuh berak, main selit-selit je. Dia kata selit tu sah. Ha? Ha, tu ustaz tu, ustaz Aswajar seorang. Dia buat status je. Ha? Laundry lah apa lah. Apa buat ni? Bukan basuh berak pun, bukan selit-selit. Selit sah pun, Nabi pun selit juga. Ha? Maksud hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, satu hari dia minta dibawakan oleh Nabi. Aku bawa, kata, aku bawa satu bekas air wa'anazah dan satu macam kayu yang tumpul. Maka Nabi ambil air dan Nabi tak ambil anazah. Ambil-ambil air. Maksudnya Nabi afdalkan, utamakan air. Tapi dalam keadaan yang lain, dia minta bawa, maka aku membawakan. Sahabat lain kata, aku bawakan Nabi batu dan juga rose, taik kering. Dan Nabi tak ambil taik kering tu, Nabi ambil batu saja dan Nabi sapu. Maksudnya dia babul takhir, bukan babul rukhsah, bukan babul taqdim wa tabdil, bukan bab ganti. Bukan macam, bukan macam tayammum, tuan-tuan. Tayammum ya tak ada air baru tayammum. Dalam bab ni bukan kata kalau dah tak ada air baru pakai batu, tak. Kalau saja maaf, air suka nak pakai batu, maksudnya. Air lagi selesa, air tak suka basah-basah ni. Kan? Macam tanah kat China, saya pergi Beijing. Tanah dia kering, setiap air pun tak ada. Eh, macam mana ni? Kita tak selesa. Kita tak biasa kan? Ha, kita kalau basuh berak boleh mandi wajib. Macam mandi wajib air dia. Ini banyak air kita pakai. Na'am, barakallahu fiik. Jadi ini masalah ni kena kena faham. Dan apa syarat istijmar, apa syarat tengok batu? Mesti batu tu suci dan kesat. Dan bukan benda yang mulia. Tiga syarat. Dia suci, dia kesat. Maksudnya kalau pakai licin, pakai botol kaca, selit tak jadi. Pakai batu jet licin, tak jadi. Pakai batu juga, batu jet licin ni, tak jadi. Batu licin tak jadi. Dia mesti batu yang kesat. Bukanlah seperti tajam, tajam luka pula. Maksudnya yang kesat. Yang kedua, suci. Bersih, batu suci lah, bukan najis. Lepas tu dah tak boleh tenyih dua kali pada satu bucu. Ada. Lepas tu dah tak sah lah dia punya istinjak lepas tu. Ha, istinjak lah tenyih dengan 10 bunyi batu pun tak sah lepas tu. Faham tak? Kalau dah tenyih sekali, lepas tu dia tenyih sekali lagi kat tempat yang sama, lepas tu pakailah 1,000,000 batu pun tenyih. Takkan suci sampai hari kiamat. Sebab yang dimaafkan itu ialah pada basuhannya pertama tadi. Jadi kalau bila dah basuh tu kau tenyih balik tai yang lain yang dah ditenyih, maka dah takkan bersih melainkan dengan air je. Batu masak ni kena mengaji betul-betul. Dan sama kat tisu. Jadi tisu dia, ha, 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 bukan? Kalau bayi tu walaupun bukan istri, ha, bayi lagi cerita lah. Bayi bayi dia tak solat. bayi dia tak solat. Kelas. Tapi patutnya sekali je. Betul. Sama juga. Ya, yeah, najis. Apa yang tanya balik najis kat anak-anak kita tu? Okey.
Tayyib. Syarat yang ketiga tadi apa? Bukan benda yang mulia. Ha, jangan ambil kitab buku geografi, jangan. Ha, buku-buku yang ambil benda yang mulia, mesti buku. Ha, apa lagi kalau kitab-kitab lagi lah haram. Bahkan boleh jadi kafir. Ha? Kafir. Kafir siapa yang pakai Quran, hadis pakai benda tu kafir billahi alazim. Yang keempat saya lupa nak sebut. Dia sebut dia kan? Yang dalam mana? Bersih? 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 Dan dalam mesti tiga kali. Mesin tiga. Mesti tiga. Paling kurang tiga kali calik. Paling kurang, tak boleh minimum tiga. Kurang dari tiga tak sah. Maksudnya kata kalau dia calik dua kali je, jadi solat. Tak sah solat dia. Walaupun nampak macam bersih. Kalau ustaz saya dah take ni macam ni memang baik panjangnya. Ini tiga kali juga. Kalau kata ustaz saya jumpa sebiji batu je, pastikan batu tu paling kurang dia ada empat bucu. Tiga bucu pun tak cukup. Sebab apa? Nak pegang mana? Jadi paling kurang ada tiga bucu. Kalau tiga bucu dia okey. Paling kurang tiga. Tiga biji batu ataupun satu biji batu yang ada tiga bucu. Dah selesai istinja. Barakallahu fiik. Tisu tak payah tiga bucu tisu pula. Tiga helai tisu lah paling kurang. Tapi kalau tiga tak bersih juga boleh tambah. Tapi disunatkan kita witirkan dia. Katakanlah jatuhnya sekali, dua, tiga. Allah ada lagi ha. Keluar lagi ha, tambah satu, dua, tiga. Allah ada baki lagi, tambah yang keempat. Dah bersih dah keempat. Tapi sunat ambil satu lagi untuk jadikan dia ganjil. Ini hadisnya yang kita nak baca. Oh jauh dah sampai eh. Dia punya mukadimah ni. قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمان جميعا أن ابن عيينة daripada ابن عيينة. Okay. عيينة ni سفيان بن عيينة. Macam tahu beza di Sufyan bin Uyainah ke Sufyan Al-Thawri? Kata ulama hadis, kata Syekh Abdul Sa'ad, tengok kalau antara perawi hadis Imam Muslim, Kutubus Sittah, imam yang enam ni, antara dia dengan Sufyan itu seorang dia, maka ketahuilah Sufyan itu Sufyan bin Uyainah. Kalau antara Imam Muslim dan antara Sufyan itu ada dua orang, ketahuilah itu Sufyan Al-Thawri. Ini ilmu hadis sikit lah. Siapa yang nak tahu, tahu. Siapa tak tahu, tentak dia lah. Okay. Nampak? Jami'an. Nampak? Dia kata antara daripada Ibnu Uyayah, dia kata telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id daripada Amru An-Naqid daripada Muhammad dan Muhammad bin Ja'far. Nampak? Dan daripada Sufyan. Maksudnya antara dia dengan Sufyan seorang je, sama ada Qutaibah atau Amru atau Muhammad bin Abdullah. Maka Sufyan di sini ialah Uyaynata. Qala Qutaibatu haddathana Sufyan, berkata Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan. Sufyan ni siapa? Sufyan bin Uyainata. Al-Hilali Al-Makki. Ulama di Makkah. Ulama di Makkah. Naam. An Abi Zinad daripada Abi Zinad daripada A'raj Abdul Rahman bin Hurmuz, nama dia Abdul Rahman bin Hurmuz. Abu Zinad ni dia punya kunyah dia, nama dia Abdullah. Abu Zinad ni dia punya, tak, dia punya lakab dia. Maksudnya dia dikenali dengan Abu Zinad, sedangkan kunyah dia bukan Abu Zinad. Okay. Daripada A'raj. A'raj ni maksudnya ialah orang yang tempang. A'raj ni maksudnya ialah orang yang tempang. Nama sebenarnya Abdul Rahman bin Hurmuz. Nama dia Abdul Rahman bin Hurmuz. Dia tempang. Jadi memang nama dia dikenal sebagai A'raj. Di sini lah ulama' kata kalau ngumpat untuk nak kenal orang tidak mengapa. Faham tak? Ngumpat untuk kenal.
saya nak jumpa Pak Ali lah kampung ni. Pak Ali mana? Ada Pak Ali bulat, ada Pak Ali lonjong, ada Pak Ali buta, ada Pak Ali tembang. Ada Pak Ali tembang. Itu empat tak tu? Tak, itu untuk ta'arif. Jadi kalau ditambah minyak lagi, itu empat. Pak Ali tembang yang bini dia tu. Itu ya, itu bukan ta'arif, itu dah empat. Okey. Pak Ali tu, ya, Pak Ali tempang yang bini tu mulut becok tu. Ha, itu empat, itu empat. Okey, sudah bil. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah, dia kata ya bulughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dia kata ya bulughu bihi nabiyya, yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga macam aku telah mendengar Rasulullah bersabda, qala idza istajmara ahadukum, nampak? Bila salah seorang daripada kalian istajmara, apa dia? Istijmar. Fal yastajmir witra, maka hendaklah dia istijmar dengan ganjil. Wa idha tawadda'a ahadukum, dan bila seorang kamu itu berwuduk, fal yaj'al, maka hendaklah dia jadikan atau masukkan, fi anfihi ma'a, ke dalam hidungnya air, masuk ke dalam hidungnya air. Thummal yantathir, bila kena hembus, jangan sedut terus masuk, kena hembus balik. Thummal yantathir. Jadi siapa yang belajar bahasa Arab tahu lam kat situ, liyaj'al, falyaj'al, itu lam apa tu? Lamul amri, lam perintah. Lam perintah. Banyak hadis senang. Yang hadis menunjukkan bahawa wajibnya kita masuk air dalam hidung. Menunjukkan bahawa okey, batu, okey, kalau lah masuk air dalam hidung tu wajib. Habis tu kenapa? Jadi pakai batu yang tiga ni, witir ni sunat ke wajib? Mewitirkan batu. Kita ke istinja. Wajib ke sunat? Okey, hukumnya yang wajib tu tiga. Okey, lepas daripada tiga boleh jadi wajib, boleh jadi sunat. Maksudnya kalau lepas tiga tak suci lagi, ditambah empat yang wajib. Tapi untuk menjadikan witir lepas tiga, bagi itu sunat. Seolah sekali lagi, witir yang wajib tu ialah witir tiga. Adapun lepas tiga, lepas tiga, katakanlah dia sapu enam kali, menjadikan dia tujuh, itu hukumnya sunat. Maksudnya bukanlah semestinya lepas tiga, lepas tu kena buat lima, wajib lima. Tak, kalau yang keempat dah suci, dah sah dah. Tapi untuk jadikan dia kelima, dia selit sekali lagi, sapu kat sekali lagi, itu hukumnya sunat. Kenapa kata macam tu? Sebab ada dalil daripada riwayat Abu Dawud bahawa Nabi kata, man istajmara fal yutir wa man la fala haraj. Disebut dalam hadis, dia kata wa man la, dengan sanadnya hasan, siapa yang tak nak maka fala haraj, tak mengapa. Nampak tak? Ini sebut siapa yang tak buat witir lepas pada tiga tu, fala haraj, maka tak mengapa padanya. Jadi dapat tak perkataan tidak mengapa tu menunjukkan dalil bahawa dia tu bukan, dia bukan wajib. Wallahu ta'ala alam bisawab.